Informasi pertama untuk Anda pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang pada Jumat lalu membuat terjadinya banjir bandang di kawasan Lubuk Sari, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Selain itu, jembatan yang menghubungkan Kelurahan Baringin dengan Gadut terputus akibat hanyut dan putusnya dua jembatan di kawasan tersebut. Beginilah detik-detik air bah menerjang sebuah jembatan besi yang menghubungkan Kelurahan Baringin dengan Kelurahan Gadut di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Jumat petang. Derasnya arus sungai Lubuk Sari ini merobohkan dan menghanyutkan satu jembatan besi hingga sejauh 1 km. Air bah juga mengakibatkan satu jembatan lainnya yang berada di dekat lokasi tersebut putus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan kepala keluarga yang bermukim di pinggir sungai tersebut terancam dan dievakuasi oleh tim relawan kebencanaan Lubuk Kilangan. Banjir bandang ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat siang hingga sore harinya. Hujan deras atau gimana? Hujan deras ya? Berapa lama bang hujannya bang tadi bang? Kita lama 3 jam kurang lah. Sudah 3 jam ya? Ya. Terus melimpah atau gimana? Meluap atau gimana? Meluap enggak, tapi itu tambah kadang. Tambah besar? Ya. Dampak dan akibat ini ada yang hanyut jembatan atau gimana bang? Jembatan ini ke sini bang. Hanyut ya? Ya. Berapa jauh hanyutnya bang? Hanyut 1 kilo lebih lah bang. 1 kilo jauhnya ya? Ya. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.